Nama gue Gary. Gary aja. Orang bilang gue keren, apalagi kalau pakai seragam ini. Gue suka kerja di net karena seragam net itu keren. Tapi menurut gue seragam ini ada yang kurang. Gimana kalau gue ganti-ganti dikit? Oke, sekarang saya akan menantang Mas Dewo untuk mengecek kelengkapan pakaian karyawan yang ada di sini, yang baik dan benar tentunya. Oke, sekarang kita cek karyawan yang ada di sini untuk kelengkapannya. Dari atas, topi, coba lihat menunduk mas. Haha, ini tidak ada logonya di sini. Di sini harus ada logonya. Oke, turun ke bawah. Aduh mas, kancingnya ini dikancingin mas. Dalamannya harus hitam, jangan putih, ya? Oke, bu. Ini juga nggak ada mas. Pasang nanti ya mas ya. Oke, nah ini benar ID-nya. Kita turun ke bawah mas. Nah, sepatunya benar. Sekarang sepatunya hitam. Itulah pakaian yang baik dan bagus. Aku pasti menang melawan Mas Leo. Gua tadi ditantang sama Ikin. Ikin nantang gua. Oh my God. Sekarang kita cek langsung aja ya. Gary, kelihatan memang semuanya udah oke. Tapi banyak banget yang salah sama dia. Satu, topi. Warna memang warna net. Tapi bukan topi net. Karena nggak ada tulisan net di situ. Dua, nah ini tali. Lo kerja di net kan? Ini dari mana? Dari net bukan? Nah, itu udah kesalahan dua. Kenapa nggak pakai net tag? Ketinggalan. Oh gitu, ketinggalan. Kaos dalam? Warnanya putih, bener? Harusnya warna apa? Hitam kan? Ini kaos dalam udah salah. Mendingan nggak usah pakai kaos dalam atau ditutup sekalian. Karena kaos dalam yang benar itu warnanya harusnya hitam. Angkat celananya. Nah, harusnya hitam. Itu udah kesalahan juga. Ya. Dan oke, okay. Ini padahal kita siapin udah buat cantelannya ini. Tapi gulungnya cuma segini. Harusnya terus sampai ke atas. Terus sampai ke atas, gulung 4 kali dan ini ada fungsinya, yaitu untuk nahan gulungan tangan. Ini yang benar, ya. Lo tau kan banyak banget kesalahan lo? Nah, untuk itu hukumannya lo tau kan? Lo harus berdiri menghadap tembok selama 1 jam. Ya. Besok, ya sekarang lah. Oke, itu. Fungsi seragam net itu harus banget dilihat baik-baik. Karena itu adalah integritas net. Oke? Okay? Dan udah jelas? Gua pasti menang lawan Ikin. Ikin gak ada apa-apanya. Ya? Gua akan cek anak buah yang lain lagi. Thank you.